proses nak buat garlic butter. Garlic butter. Lalu garlic yang dah dicopping halus dan butter ya. Siapa nak belajar boleh belajar dengan Cara The Legend. Ingredient dia belum masuk lagi, baru nak sebatikan garlic dan butter ni. Ada lain lagi ingredient dia. Tunggu sekejap lagi ya. Ini adunan yang dah kita campurkan dengan garlic dah serata semua. Okey. Ingredient dia dah ni dia. Ini seasoning. Yang ni white pepper. Yang dalam ni garam halus. Okey, nanti kita adunkan bersama semua. Ada satu lagi. Satu lagi tengah chopping semua tu kat di hancur. Tunggu sebentar lagi eh. Tunggu sebentar lagi. Jap. Semua dah campur semua ni. Bawang putih dan butter. Tinggal taruh perasa saja. Okey, kita nak taruh ingredient dia. Kadang kita pakai tangan ya, tabur sikit-sikit, tak boleh taruh selepuk ni. Nanti makin tak serata. Tabur sikit-sikit. Lepas tu kita gaul. Kita gaul. Kita gaul. Lepas tu kita taruh white paper eh. Tabur lebih kurang sikit-sikit. Okey, kita gaul. Gaul white paper. Ini garlic bread seasoning. Tak jelas gambar. Garlic bread seasoning, ni. Okey, resipi yang last. Ni. Daun parsley yang dah di chopping halus. Tak jelas nama daun parsley. So ini garam upek-upek. Cara dia kena tabur sikit-sikit. Tabur sikit-sikit upek. Lepas tu kita gaul. Gaul. Ini kita ambil garlic bread seasoning. Kita taruh garlic bread seasoning. Okey. Lepas tu kita campur dengan daun parsley. Jangan gaul. Kita gaul macam ni. Kalau ada black pepper, boleh taruh black pepper. Kasih colour dia menarik dan bau dia lagi wangi. Okey. Sekarang saya guna white pepper, lada putih. So, lepas ni, lepas gaul kita rasa butter ni cukup masin tak? Tak cukup masin, kita campur garam lagi. Kita akan tabur sikit-sikit ni bagi dia rata. Tidak tak dia tak rata nanti masin ni tak kena semua. Okey. Lepas ni kita dah boleh hidangkan. Kita sapu kat roti dan bakar. Dah siap untuk dihidangkan, untuk dimasak. Dibakar dengan roti. Okay. Ini saja ini hari, ini resipi yang saya boleh kongsi
untuk semua warga Lembah Pantai. Bulan puasa pun dah nak dekat. Ini boleh dibuatkan sebagai emergency recipe. Bermodalkan roti je, kita sapu dan kita bakar. Lagi enak kita cecah dengan mushroom soup. Okey, sudah sedia untuk dibakar. Sekian, terima kasih.